Oke cuy, jadi di malam ini kita mau prepare ngantes cuy. Jadi ini gue bongkar dulu. Gue mau ganti Lola lah ya. Jadi begitulah pokoknya. Sama ini bocil lagi. Nah, prepare antas. Nah, jadi ini gue masih pakai settingan kokas cuy. Gue tadi udah disuruh pakai ring sama King Rungkat, tapi gue kagak ada ringnya ternyata. Biarin bawahnya boyo, penting atasnya rusak cuy. Nah, ini jadi gue pakai ukuran 11 sama 9. Kata King Rungkat harus rata. Tapi kan rollernya kagak ada yang rata nih gue. Gue kagak ada roller aja, ini roller-roller sisaan. Jadi ntar gue hitung, pokoknya ntar lebih berat dari yang ini. Soalnya atas gue masih nahan cuy, tapi napasnya masih bisa panjang. Oke, jadi kita naker dulu cuy. 60. Jadiin berapa berarti? Kalau 11 rata 11 kali 66 berarti ya? 30 tambah berarti 63. Nah, 64. 63-in aja biar kayak seher. Ah, udah. Halo, gua ini dulu, gua hitung dulu. Oke, jadi bungkus. Nih, kita pakai roller 63 ya. Satunya doang diganti. Enggak ngaruh ya, weh. Enggak ngaruh lah. Enggak ngaruh ya, langsung kita pasang, cuy. Gue baca chatnya ulang. Saran dia kalau enggak 10 per 11, kalau enggak 11 rata. Nah, karena ini rasio 125 cepat banget habisnya. Jadi gue mau enggak mau 11 rata. Jadi total 66 ya. 66. 61. Enggak ada lagi yang paling berat. Jadi ntar tunggu teman gue aja coba, dia bawa roller aja yang banyak. Bawa. Udah biarin gini dulu deh. 63 udah paling berat. 63 aja. Tunggu si lele lah. Itu ya tuh yang gede tuh. Besi. Ini mah gila. Finisnya di Mekah. Finisnya di Mekah. Yap, ini dia ditunggu-tunggu akhirnya tiba ya. Lele ya. Batu lu le, dorong-dorong kayak SD merendah. Lalu gua ada dia. Jadi musuh kali kita ini, kita kali ini udah 66 no free semua anjing. Tau gitu mending gua enggak ener bareng mereka wasu. Ya udah langsung kita pakai lolol seberat-beratnya cuy. Oke, si lele sedang menghitung ya, akhirnya otaknya dipergunakan anjingnya. Mana lolol yang 19 gram tadi anjing, udah paling racing bego. Nih. 16. 18. 34. Nah, lu sana ngitung dulu lah. Kan gini, ini sama ini. Ini sama ini. Kok 10 sih? Totalin nih. Ini kasih ada apa ya? Ini langsung ke sini, ke sini, oh, ke sini. Iya, jangan sampai kelihatan yang lain. Udah amat anjing kopinya semua sono. Taman no akal ya cuy ya. Lokit berapa cuy? Asing. Ya benar 73 anjing ya. Asing. Ini keberatan enggak lu? Enggak, cuek. Susah tahu bet lah. Lawan kita 66 free lah. Enggak apa-apa cuek. 63 starter hidup udah syukur anjing. Cuek. Ya, kita coba ya. Dari kemarin kokas tuh 63, sekarang jadi 73. Next 10 ya. Bodo amat lah. Yang mending apa? Kencang. Gasing. Nah, gua masang juga nih kaliper depan ya, gede ya. Udah mau bereket cuma 100.000. Ini enggak tahu aman apa kagak ini ya, ukurannya 260. Kita ganti cuy. Ini yang gembel kecil ya, udah kayak selera lele. Sokin ya. Oke. Nah, jadi ini dalam disnya tuh udah termasuk bereket cuy. Cuma 100 berapa gitu gue beli Shopee. Hah? Kalau bisa kodenya sama. Oke, jadi kita mau ngisi bensin dulu cuy ya. Bensin ya, baterai gue 30% anjing, kalau kecas bangsat. Oke cuy, yang gue rasain dari lorer ya, lorer ya. Roller ini tuh berat banget anjir, sumpah. Gua kemarin tuh pake 63, sekarang 73 anjir, nambah 10 gram. Gua gak tau di keberatan apa ya, semoga atasnya tetap naik lah cuy ya. Ini gua rasa bawahnya berat banget, kecepet 40 ya lama bet. Kalau lu nonton video gua ini kokas itu kecepet 40 ya cepet banget. Cuman di cepet 40 mandek ya. Nah, kita disini agak ngegas ya. Oh lama bet, ada anda ini. Mudah-mudahan tosbetnya nggak cepet 40 lagi ya. Wah, naik coy dikit. Naik dikit, nggak ngaruh lah ya. Ntar coba.
Ya atas lah cuy ya. Buset. Kita nyamperin dulu bocah di DaVinci ya. Bocah-bocah 66 free. Bodoh amat lah ya. Dia ambil lah racing lah ya. Ntar kita bantai pakai Mio ya. Nah jadi ini ntar gua ke warkop atas dulu. Gua ngecas bentar nih GoPro. Abis itu kita lanjut ngantas ya. Gimana nih DaVinci kosong? DaVinci belakang kali ya. Itu bocah 15. Kita nyamper bocah Matic cuy. Jadi gua gak kenal nih semua orang ya. Bodoh amat lah kita mah asik aja ya. Biar racing lah ya. Ini di mana ya? Mana orang-orangnya anjing? Mana lu nih? Oh ini. Sokin ya. Anjay. Buset bang. Hah? Dia ke ini mau main balap. Hah? Di atas di warkop atasnya lah. Lagi di ini bengkel. Bengkel. Oh ya udah enggak apa-apa. Mau duduk. Kecasnya di mana anjing? Oh ada. Ayo udah boleh deh. Gila 66 anjing, nih Mac gua bangsat. Anjing terus termalan. Kagak. Kita mau lawan Mac 66 itu coy. Gak kuat gua. Biar duluan aja dah. Oh, enggak tahu. Hah? Type C ya? Iya, Type C. Woi. Kamu ada punya Type C? Wah, anjir ganteng banget. Enggak, gua ada. Yang penting palanya ada enggak pada palanya? Palanya ada. Ya udah. Ya udah, yuk. Ayo. Anjing full karbon ya. Kita vario miskin. Bangsat ring 17. Aduh, udah ngeri anjing. Udah lah, suren aja kita kali ini cuy. Yang penting udah pasang dies ya. Sama pasang lampu kolong. Waduh, ramai betada-ada ya. Apa beda ya? Gimana ini cuy? Beda cuy ini cuy. Wah, metik-metik kencang di sini cuy. Mana ini gua kendor lagi anjing. Apa namanya? Oh gila nih, metik-metik kencang. Nih, di mana ini? Di mana? Oh itu. Yaudah kita sini. Oh iya yeah. Bro dulu. Hah? Terserah lu, gua ngikut. Gua kan tamu. Habisin GoPro lah sekalian. Sip. Nah, aking, minimal aki gak kuat anjing. Jadi kita tes di kokas dulu. Semoga top suitnya enak. Ini emang bener-bener kelas berat cuy anjir. Buat Farnut ini ya cuy ya. Wedede. Aduh gua ngeri anjir. Dan begitu pakaian Mac gua. Weh ngeri anjing. Ngeri. Dan pede aja ya. Udah amat lah kalau menang ya. Kemarin kan no counter nih di kokas nih. Sekarang mungkin dia yang ayamin ini. Modal ganti lolol ini cuy. Udah amat lah ya. Pun-pun aja ya. Pun-pun aja ya. Tadi gua udah sempat konsul sama Ruki, jadi kalau misalnya mau nyari top seat, gas pertama tuh harus diurut dulu. Tapi gua nggak ngerti ngurutnya gimana. Kita ikutin arahnya dah. Bisa nggak ya di depan? Apa nih beda rombongan? Gua nggak ngerti dah. Ya semoga aman lah cuy. Bismillah aja. Ini kayak nggak bisa ngepur ini cuy. Kemarin kan gua ngepur tuh. Ini nggak tahu dah ya, kayak orang iso ya. Wah ada yang rekam cuy, ada yang live cuy. Buset ramai bet ada ini cuy, dari tadi digebar-gebar suaranya parah bet ada ya. Ya udah kita gas dulu lah baru curhat. Engker-engker cuy. Wih Mazda ya ganteng bet. Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga racing-racing hari ini semoga selamat cuy ya. Ada paranoid udah gak ada harga dirinya dah ya. Gas dulu baru curhat cuy. Coba kita. Ini mesin jangan sampai mati ini.
apa udah finish duluan, gak tahu dah gua. Jadi kok kasih gila-gila, masih speknya lebih kecil dari gue tuh orang ya, badan ringan ring 17 masih lebih kecil, soalnya gue bikinnya ya yang penting hidup cuy, kencang banget itu, buset. Tapi kita depan lagi ya, anjir Matic Parnut ini, Mia ini udah ganteng. Mia ini dibuat di bengkel CBR cuy ya, racing ya, gue belum mode rebahan ini cuy. Tapi ntar harus kantas ini cuy, gue cuy, soalnya rollernya berat lah, gak ngerti lah gue. Wih, sopelnya ganteng banget. Mana nih anak yang tadi aja ngajak gue enter si Dapa. Gue kira depan gue iya. Anjir, hah? Tadi lu di mana? Lu di mana? Ayo, nih next salah ke Sudirman ya. Iya, tadi gua ngerasa banget pakai roller berat itu atasnya benar-benar tiba-tiba di saat yang lain pada ngestak. Wah ini kipasnya belum, oh, udah gue nyalain ini kipasnya tuh merah ya. Di saat gua pada mereka pada ngestak itu gua naik cuy. Tapi ada ring 17 tadi yang kenceng berdada-dada ya. Badannya kecil sih ya. Coba badannya back dosa kayak gua anjing. Di belakang dia anjing. Saya pada ring 17 anjir, gua ring 7 ring 14 bang apa pelek peang anjir. Tidak berharap lebih anjir ya. Yang penting di starter hidup ini motornya. Nah ini gua udah mode, kita coba mode rebahan karena di sini kita kantas cuy. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi gua nyetarnya ke belakang aja soalnya tadi tengahnya gua mulai nusuk cuy. Jadi tapi gua kalau rebahan di sini gua bisa nyetel lagu galau anjir. Gak apa-apa lah ya, gak ngaruh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga aman ya. Semoga ya yang vario biru di depan lagi. Ya gua kalang anjing ini. Piye ini anjing kalang gua. Kagak bisa nyetar. Anjir gua harus kagak ngepur kalau gini cuy. Gila racing ya. Racing ya. Anjir. Mantap. Wah ini baru yang tadi nih cuy. Buset ya. Kita masih depan cuy ya. Emang bengkel CBR keracik metik ya. Emang kurang racing apa motor gue ini anjir. Nah tadi tuh, tapi yang trondol tadi mah udah beda tuh speknya anjir. Ya, lu mana? Lu dimana? Kacau anjir. Aerok tadi kenceng bego di depan. Gua gak bisa nyuntik. Hah? Kalau gua juara 2 racing aja. Buset.
Ya iya kayaknya. Wah, Andas. Yaudah aja, ya, mungkin sekian kalau kali ini. Thank you sudah nonton. Kita langsung OTW ke Andas cuy ya. Semoga aman ya, walaupun komputer gua agak oblak. Yaudah, goodbye. Wah, ini yang biru cuy. Tapi tadi kagak nyusul gua.